Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then. Welcome to my channel, Days of Gossip. Oke, moms, video kali ini aku mau buat tutorial kancing ya. Ini kancing aku buat dari benang rajut. Ini kemarin aku pakai buat konektor masker. Jadi aku pengen buat yang berbeda aja dari yang lainnya. Biasanya pakai kancing biasa yang plastik atau yang kayu, kali ini aku buat dari rajutan. Ini ada beberapa bentuk kancing yang udah aku buat. Ini ngarang-ngarang aja sih, mams ya. Di sini aku buat kancingnya yang model kancing 4 ceritanya. Jadi disilang nanti cara pemakaiannya, cara menjahitnya. Nah, ini kancing yang belum ada jahitannya, dan ini ceritanya yang udah dijahit ke baju atau ke aplikasi ke ininya ya, material yang kita gunakan. Ini bentuk love. Kali ini video ini kita buat kancing yang bentuk love dulu ya, mams ya. Untuk yang ini nanti aku buat tutorialnya di next video. Dan untuk benangnya aku pakai benang-benang yang kecil aja sih, mams. Ini ada rayon, ada katun. Pakai yang ukuran hakpennya sekitar 2 atau 2,5 mm ya, mams ya. Yaudah, kita mulai ya, mams. Kita mulai dengan magic ring. Caranya, benangnya taruh sini, putar, sangkutin gini, masuk di sini, ini dikaitkan ya, lalu diambil dulu. Pasti udah banyak yang bisa ya, gimana caranya buat magic ring. Satu chain, dua chain. Buat dua chain, lalu dilanjut dengan half double crochet. Buat dulu half double crochet. Nah, lalu dilanjut double crochet. Double crochet buat sebanyak 2. Satu lagi double crochet. Ini benangnya ditarik aja sedikit dulu. Lanjut lagi dengan half double crochet. Buat 2 half double crochet, single crochet, buat lagi double crochet, satu chain. Di sini kita mau buat biar lancip ya bagian bawahnya. Masuk di kedua benangnya. Nih. Masuk di kedua benang ini, lalu slip stitch.
yang ini masuk slip stitch. Lanjut single crochet. Lalu 2 half double crochet. Satu lagi. Dua double crochet. Terakhir masih masuk half double crochet. Sini kita tarik dulu benangnya biar agak rapat tuh ya mams ya. Lanjut 2 chain lalu slip stitch. Tarik lagi biar rapat. Lalu slip stitch, langsung slip stitchnya di tengah aja. Slip stitch. Nah, ini udah jadi ya mams ya. Si loop-nya. Sekarang kita putus benang. Sini kita masukin benangnya. Nah, ini udah jadi love-nya. Oke, moms, terima kasih telah menonton video tutorial aku kali ini yang dimana materinya adalah membuat kancing dari benang rajut yang kita rajut ya, moms ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih selalu menonton video-video aku. Jangan lupa di-share video-videonya, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Di like dan di komen juga ya mams. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan loncengnya diklik juga ya mams. See you in my next video. Bye bye.